Pemirsa, M. Yusuf, Ketua DPD Hanura Jambi bersama jajaran mengunjungi kantor Jek TV dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Hanura. Hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan silaturahmi serta berdiskusi dengan berbagai tema dan ide-ide positif untuk kemajuan Provinsi Jambi. Sabtu 25 Desember 2021, kantor Jek TV kedatangan Ketua DPD Hanura Jambi M. Yusuf beserta jajaran dalam rangka memperingati HUT ke-15 Hanura. Kedatangan Partai Hanura Jambi ini disambut baik oleh General Manager Jek TV Edo Lipa Putra. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan silaturahmi serta berdiskusi dengan berbagai tema dan ide-ide positif untuk kemajuan Provinsi Jambi. M. Yusuf, Ketua DPD Hanura Jambi mengucapkan terima kasih kepada Jek TV yang telah menerima kunjungan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hanura ke-15. Selain itu, Partai Hanura Jambi juga melaksanakan kegiatan donor darah, konsolidasi partai, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di kabupaten kota agar meningkatkan kepedulian dan berjuang bersama rakyat. Oh ya, terima kasih kami dari Partai Hanura. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Jek TV yang telah mengundang pengurus Partai Hanura Provinsi Jambi ini. Pada hari ini kami bertepatan pula dengan hari ulang tahun Partai Hanura yang ke-15. Selaku Ketua Hanura Provinsi Jambi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berkunjung ke Jek TV Provinsi Jambi ini. Ke-15 ini Partai Hanura Provinsi melakukan donor darah. Satu, donor darah, kemudian konsolidasi partai, kemudian memberi semangat kepada kawan-kawan tujuannya. Kemudian kami juga melakukan kegiatan di kabupaten kota yang lain, selain memang hari ini kita laksanakan di kabupaten kota. Dalam kesempatan tersebut, M. Yusuf berharap semua pengurus Partai Hanura kedepannya dapat bangkit, semangat, serta meningkatkan kepedulian dan berjuang bersama rakyat, membawa aspirasi rakyat sesuai dengan Partai Hanura atau Hati Nurani Rakyat. Iqbal, Jek TV, melaporkan.